Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Leslar tentunya. Dan ada juga kabar dari Ayah Kejora serta Pak En yang bilang begini soal anniversary Leslar yang ke-19. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini yang mana di sini datang dari unggahan Leslar Entertainment ya sahabat Leslar, cek caption nih katanya ya. Dimana di sini dalam unggahan Leslar Entertainment kita lihat captionnya ya. Tulis pertanyaan kamu untuk kakak dan dede, apa aja yang pengen kalian tahu akan dijawab langsung sama mereka. Tayang di setiap hari Jumat di YouTube Leslar Entertainment ya para sahabat Leslar. Dan langsung dibanjiri komentar di unggahan Leslar Entertainment nih memberikan pertanyaan. Salah satunya di sini mengatakan, Leslar Entertainment, kenapa nggak buat mini series tentang perjalanan cinta Papa B dan Bunda Les? Kisah cinta kalian seperti kisah novel dan drakor di dunia nyata. Wah, benar banget nih pertanyaannya ya. Di sini juga ada komentar lain memberikan pertanyaan mengatakan, pertanyaanku satu, kapan kalian live lagi di IG? Kangen banget tahu, yuk live di IG bercanda kayak dulu. Masya Allah ya, banyak yang kangen sama Leslar ya. Dan kita lihat kabar berikutnya, ada unggahan dari akun Instagramnya @unyil05 mengunggah postingannya bersama Lesti Kejora. Masya Allah nih, sepertinya ini late post ya. Saat syuting kemarin nih, syuting iklan MS Glow, Masya Allah cantiknya Bunda Les, sehat selalu pokoknya ya. Serta ada unggahan dari akun Instagramnya Hip500 nih soal Rizky Billar ya, yang mengatakan soal Abang L, dimana di sini Papa Billar mengatakan, mungkin efek dari orang tuanya ya, karena Lesti termasuk jarang post kehidupan pribadi, aktivitas sehari-hari, begitu pula ketika dia punya anak, gua akhirnya sekarang secara tidak langsung jadi ikut-ikutan. Nah ya, kata Rizky Billar soal kenapa anaknya jarang diperlihatkan di publik. Ya, best banget nih. Idola kita emang best banget ya para sahabat Leslar. Masya Allah, apa yang harus di publik dan juga apa yang harus diprivasikan ya. Dimana dalam unggahan Hip500 ini langsung dibanjiri komentar mengatakan, alhamdulillah Leslar selalu tahu batasan yang bisa dipublis dan yang tidak, mereka senantiasa belajar dan berkarya. Komentar lain juga mengatakan, Masya Allah mereka itu best privasinya, tidak semua kehidupan pribadinya jadi konsumsi publik. Masya Allah ya, idolaku Lesti, Masya Allah luar biasa ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat unggahan dari IGS-nya Mas Gongli ya para sahabat Leslar soal subscriber dari channel YouTube-nya Leslar Entertainment yang menuju 1 juta subscriber nih. Masya Allah sudah mencapai 962.000 ya para sahabat Leslar, kurang 40.000 lagi nih. Dimana di sini banjir komentar mengatakan, ayo dong guys, dikit lagi loh, Leslar Entertainment udah kasih kita vitamin vlog yang rutin. Komentar lain juga mengatakan, bismillah, semangat tim, yuk vlog lagi, naikin yang ada ya. Kita tunggu nih, bismillah, sebelum Februari berakhir sudah mencapai 1 juta ya, amin.
Oke, lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya l2w.id di mana di sini dalam unggahannya mengatakan, "Mumpung tanggal 24, tuliskan momen tak terlupakan kalian bersama Leslar. Yang pertama cidukan Eno, vitamin Leslar, cocok lagi mantingin IGS." Wow, Masya Allah nih, kangen banget ya momen-momen saat Leslar PDKT ya. Di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan pantengin IG-nya mereka berdua senyum-senyum sendiri. Kalau lihat ada foto terbaru mereka berdua, selalu lihat cocok lagi dari IG Leslar khususnya. Komentar lain juga mengatakan hal yang sama. Di sini mengatakan enggak terasa ya Min, emak ngikutin Leslar dari awal pertemuan OMS Mas Tukul. Setiap momen Leslar dikejar terus YouTube IG, sekarang sampai punya baby Fatih. Semoga Leslar langgeng terus, sehat terus, bahagia terus, sukses terus, rezekinya tak pernah putus. Amin ya. Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Ayah Kejora mengunggah postingannya bersama keluarga tercinta. Di mana di sini dalam unggahan Ayah Kejora di unggahannya diberikan emoticon love ya untuk keluarga tercintanya. Masya Allah ya, keluarga yang sangat harmonis dan juga tentunya keluarga yang bahagia. Di mana dalam unggahan Ayah Kejora pun langsung dibanjiri komentar mengatakan sehat-sehat ya Ayah sekeluarga, amin amin ya robbal alamin. Komentar lain juga mengatakan keluarga bahagia, semoga selalu dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin ya. Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan IGS dari Paen ya Om Izhar Wilendra, di mana di sini dalam unggahannya ada kata-kata bijak mengatakan, ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain termasuk orang yang menyakiti kita, 90% doa tersebut akan kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan. Selamat tanggal 24, semoga kebahagiaan dan kesejahteraan selalu menyertai kita semua. Masya Allah nih, selamat tanggal 24 ya sahabat Leslar. Dan kita lihat nih ada unggahan terbaru di mana di sini ada unggahan ya Papa Bilar lagi lihat-lihat foto nih, Masya Allah. Sepertinya ini adalah foto saat mengumumkan kehamilan Bunda Lesti Kejora di Rans Channel ya para sahabat Leslar, di Rans Entertainment. Wah, Masya Allah nih, gini aja udah bahagia ya. Dimana di sini ada komentar mengatakan alhamdulillah albumnya udah sampai rumah. Alhamdulillah nih, gak sabar banget ya pengennya sih di up di IG Lesti dan Rizky Billar. Masya Allah, kita tunggu ya, semoga saja ya sahabat Leslar. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tentunya itu saja kabar update dan informasi dari Mimin malam ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.